Wahai angin, bawakan awan itu pergi. Kerana aku ingin melihat sang pelangi. Okey, persiapan untuk cerita ni Tipah. Tipah, nama saya Latifah dalam cerita filem Pinjamkan Hatiku. Okey, persiapan tak banyak sebab saya kesetukan masa sebab saya dapat last minute untuk job ni. So, saya dalam 3 minggu macam tu and then terus masuk set. Saya tak pernah bawa perempuan datang sini. Kenapa awak bawa saya? Sebab awak special. Ini mana lagi? Dan dia akan terus hidup selagi ada orang sayangkan dia. Perasaan tu first sebab yang lain ada yang dah tengok cerita. Tapi saya tak tengok lagi, tak tahu lagi. First time. So saya first tengok macam, oh my god. Macam mana, daripada semalam sebenarnya tak tidur lagi. Macam the first year sebab walaupun saya supporting. Tapi setiap kami di dalam cerita ni, watak ni, kami ada peranan untuk untuk lead. So Alhamdulillah saya bersyukur. Kalau sampai, saya happy sebab ini kiranya, ini yang saya nak sebab arahan Osman hari ini. Allah, aku tak jatuh dengan dia, aku nak terbunuh dekat sini. Aku nak tengok muka dia. Okay, moment actually semua scene kita orang memang masih dalam cerita. Okay, kita nak buat scene air terjun. Sebenarnya ada cerita dia, kita orang terpaksa naik 2 kali sebab pelangi tak nampak. Tu sebenarnya bukan CGI, itu memang original. Pelangi keluar, kita orang tunggu sanggup nak trekking, nak bangun pagi untuk nampak trekking sampai 1 jam nak sampai atas dan tunggu pula pelangi tu keluar. So scene saya rasa yang betul-betul saya ingat scene Pak Noval ada yang rupanya oh dia yang hati itulah. So scene tu kita orang tak ada yang, semua senyap dekat set, semua senyap dan air mata memang original kuah. Bukanlah sesuatu supaya buatkan Naila bahagia. Okey, kepada semua jangan lupa tonton dan saksikan filem Pinjamkan Hatiku kerana cerita ini bukannya cerita biasa tetapi pengorbanan dan kasih sayang seseorang yang kita sayangi. So jangan lupa saksikan filem Pinjamkan Hatiku 30 November nanti. I have now of your stupid love story.